Oh, ini pekerjaannya. Ini punya Pemda? Iya, Pak. Punya Pemda. Dari punya BDAM. Ini apa, Pak? Ini sumbernya punya aku, Pak. Oh. Aku nanya dari BDAM. Iya. Jadi di bawah ini adalah sumbernya yang limpahan yang nggak terpakai oleh PDAM. Ditampung di sini. Ditampung di sini kita pakai untuk produksi. Untuk aku ya. Jadi beras. Dulunya aku lama aja dari bawah ya. Ini mata airnya, ini mata air semua pak yang sudah ditutup. Ini atasnya harus dikonservasi ini loh. Ini sudah pak. Ke hati taman ke hati aku lama. Oh iya. Kalau CSR-nya aqua juga dimasukkan, ini kita jaga. Gak boleh ada bangunan, kalau perlu diwabah lagi dengan apa? Dengan tanaman yang lebih banyak. Tanaman. Iya. Ini aren. Iya, aren. Aren yang paling banyak. Tanya populasinya belum ada aren di atas kan? Iya. Nah, ini Pak Sir mana tadi? Iya. Foto deh Pak. Kalau proyek-proyek ini ada yang minta duit nggak?
Enggak ada, Pak. Saya petani. Betul, Pak. Preman-preman ya? Belum ada, Pak. Belum ada. Bagus itu ya. Halo. Sama Liverpool menang mana? Kamu nonton gak? Enggak. Siapa pemain idolamu? Oh, Ronaldo. Pogba tahu gak kamu Pogba? Siapa? Pemain bola ya? Oh ya. Kamu sukanya Ronaldo? Tapi kaosnya Pogba? Ya gak apa-apa.
Oh ini ya? Anda? Iya pak. Dari sana ke sini. Waduh. Nah ini kan sebenarnya lapangan, lapangannya kan bagus banget ya. Pemandangannya di sana bagus. Tinggal di sana. Ayo tendang, yo tendang, yo. Yo. Lagi main bal-balan apa sukete gondrong piye? Iya. Hah? Oh pemanasan toh? Udah panas belum? Udah panas. Sepatumu keren loh itu loh. Oh ya. Iya keren banget. Belinya di mana itu sepatunya? Jar. Sepatunya beli di mana itu? Shopee. Hah? Kamu satu klub sama ini? Ya. Kamu kelas berapa? Kamu? Kelas 3? Oh, kelas 3, kelas 2. Oh, ya tinggi banget ya. Ya. Kamu pernah ngegolin gak? Pernah ngegolin? Belum? Belum pernah? Berapa kali? 2 kali? Kamu? 5 kali? Ada kipernya? Alah paling gak ada kipernya. Ini yang gak mau ke TV. Apa? Ini yang mau ke TV. Gimana? Kan mainnya ada musuhnya gak? Enggak ada. Siapa sama ibu? Enggak. Sama siapa? Sama teman. Kamu pernah ngegolin gak? Banyu dong. Banyu Shelly. Ayo mana Banyu Banyu. Oh ya, yeah. Sekolahnya di mana? Itu, satu kok. Sekolah apa namanya? SD Negeri 9. Sekolahnya bayar nggak di situ? Sebulan bayarnya berapa, Dek? 20. Masa orangnya sih ngerti? dicek lagi. Itu harus ada komite, harus ada kesepakatan, harus ada satu persatu. Jadi saya itu selalu mendapatkan laporan, jadi sekolahnya gratis yang bayar, Pak. Oh, mana? Ini sampai di bawah kabupaten, di bawah provinsi, eksekusi, bro. Kalau SMA, ini satu pilihan. Dua pon. Mana orangnya? Mana ada kerjaan di mana? Kalau dari
Kalau 20.000, 30.000. Oke. Oke. Anak turunin guru ini, Pak. Istrinya. Sini Pak. Jadi waktu saya kecil dulu SMP juga suka dolanan doro. Jadi main tromprang ya. Kita tuan ora. Enggak, Pak. Loh. Ku ana Pak polisi muni ora ya. Yo Pak, yo. Dikelak aku nglepeki to. Iya, nglepeki. Iya, iya, nglepeki to. Bawa, Pak. Sese. Oke, yo. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Ini anu ternaknya dewe enggak? Iya. Iya, ada yang peternakannya enggak? Ada. Ada. Di sini. Banyak. Oh, iya iya iya. Ya, sebenarnya kita lagi coba cek ya. Jadi beberapa bantuan keuangan kita berjalan atau tidak yang di Wonosobo ini ada dua-duanya sarana olahraga yang saya tinjau hari ini. Jadi satu untuk menyiapkan kolam renang yang berskala minimal nasional ya. Ada standar untuk bisa dipakai untuk lomba. Jadi bagus banget. Jadi satu sumber airnya bagus, mengalir, bahkan dipakai untuk air kemasan ya. Maka tadi saya minta yang pertama area sumber mata airnya itu dikonservasi. Jadi ada satu perusahaan yang sudah membeli area itu, saya minta tanami dong dengan tanaman-tanaman yang bisa menjaga sumber mata air. Lama tanaman-tanaman yang orang tidak suka potong gitu. Jadi kita mintakan cari yang tidak dipotong orang dan kemudian di situ bisa mendorong sumber mata airnya itu jauh lebih banyak. Sudah disiapkan, saya titip tadi agar bangunannya nanti bagus, sumber mata airnya dari situ bisa dipakai untuk olahraga dan pariwisata, dan tentu saja saya minta jangan dikorupsi, kualitasnya mesti baik. Ini kita titip, termasuk yang ada di lapangan sepak bola ini. Ya katanya ini di kampung ini kalau lagi event olahraga tempatnya di sini dan rame, orang bisa memanfaatkan ya, meskipun mesti ada manajemen yang mengelola dengan baik sehingga dua proyek ini kita pastikan berjalannya dengan baik, kualitasnya baik. Tadi pengawalnya saya titipi jangan mengurangi kualitas sehingga seluruh bantuan keuangan yang kita berikan kepada masyarakat itu betul-betul bermanfaat. Ya memang kita mesti sering-sering untuk ninjau ke lapangan begini untuk bisa tahu bahwa ya itu bermanfaat rakyat, itu sesuai dan kemudian bisa berguna. Syukur-syukur kalau ini kan lapangan sepak bola sama kolam renang. Nanti kita harapkan muncul atlet-atlet sepak bola dari sini dan perenang-perenang yang ada di sana dari warga setempat. Itu. Saya waktu kecil main merpati juga, tomprang gitu. Kalau ngelepei gitu ya jiso gitu ya, dan ternyata itu banyak ya di Jawa Tengah. Bahkan beberapa waktu lalu saya ketemu ada yang peternak apa namanya burung daranya. Dan ya ini permainan di kampung-kampung yang seperti itulah ya, komunitasnya ada di Jalan Cici. Terima kasih.